Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang senang pergi keluar istananya untuk mengamati rakyatnya. Suatu hari ia memutuskan untuk menaruh sebuah batu besar di tengah jalan, lalu ia bersembunyi di semak. Setelah beberapa jam, muncul dua orang pedagang yang naik kuda, dan begitu melihat batu besar yang menghalangi jalan, mereka menggerutu dan marah. Mereka memilih jalan memutar. Salah seorang dari mereka berkata, "Hah, bagaimana sih raja ini? Ada batu besar seperti ini tidak segera dibereskan." Beberapa jam kemudian, setelah pedagang itu lewat, muncullah seorang petani yang memikul sayur-sayurannya. Melihat batu besar menghalangi jalan, ia pun menaruh sayurannya di tepi jalan dan mulai mendorong batu itu perlahan demi perlahan. Sedikit demi sedikit, batu besar itu bisa digesernya dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian kembali ke tempat ia meletakkan sayurannya. Ia menemukan sekantong koin emas beserta sebuah catatan dari raja. "Kuberikan emas ini untuk kamu sebagai hadiah telah memindahkan batu besar itu." Si petani begitu senangnya. Nah, hal apa yang bisa kita contoh dari kisah inspiratif singkat ini adalah kemauan untuk menyelesaikan masalah. Seperti petani tadi, saat melihat sebuah batu di jalan, meskipun itu bukan tanggung jawabnya dan dia tidak tahu apakah akan diberi imbal atau tidak, tapi ia rela menyingkirkan batu itu supaya dia bisa lewat. Sementara pedagang pada cerita ini adalah contoh masyarakat yang selalu menyalahkan pemerintah atas segala musibah. Padahal mereka berdua bisa menggunakan kudanya untuk menarik batu itu dengan mudah. Tapi mereka lebih memilih untuk marah-marah dan menyalahkan pemerintah dibanding menyelesaikannya demi kepentingan bersama. Nah, teman-teman, semoga cerita ini bermanfaat ya bagi kita, bahwa kita harus mau menyelesaikan masalah, punya kemauan untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.